Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apaan tadi? Lu ngeliat gak? Ada apa di Gunung Karang? Bagaimana kisahnya sampai sekeramat ini? Bagaimana pula dengan kesakralan Sumur Tujuh dan Batu Cinta? Malam ini, misteri dunia akan menyikapnya. Kedatangan tim penelusuran misteri dunia di puncak Gunung Karang, Pandeglang, Banten, langsung disambut kejadian mengejutkan. Sekelebat bayangan putih berpendar, menguar aura magis. Pertanda apa ini? Astagfirullahaladzim! Bantu. Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim! Bantu Allahu Akbar! Kekhawatiran datang, hati was-was. Namun niat ziarah dan silaturahmi mengalahkan rasa takut. Tim melanjutkan misi. Ini adalah Gunung Karang yang terletak di Kabupaten Pandeglang. Tidak saja menjadi puncak tertinggi di Provinsi Banten, Gunung Karang juga memiliki sejarah panjang dari masa lalu serta dipercaya menyimpan kekuatan magis. Tidaklah salah kalau masyarakat setempat begitu mensakralkannya. Di Gunung Karang terdapat beberapa titik yang menjadi tujuan utama para pengunjung dan peziarah. Petilasan paling suci adalah satu lokasi yang diyakini sebagai tempat bertapa Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Pada masa itu, Sultan melakukan pertapaan atas perintah Sunan Gunung Jati sang ayah dengan tujuan menguatkan diri secara lahir dan batin untuk mengantisipasi musuh karena terbilang kuat dan sakti. Sang seteru adalah Prabu Pucuk Umum yang memiliki pasukan sangat banyak dan konon dibantu oleh pasukan gaib. Cerita keramatnya Gunung Karang sudah tersiar di seluruh pelosok Nusantara. Lantas, seperti apa Gunung Karang di masa kini? Masihkah aura mistisnya menyebar kuat? Tim Misteri Dunia melakukan penelusuran langsung di lokasi. Hari ini, tim Misteri Dunia Trans 7 sedang melakukan perjalanan pendakian menuju ke puncak Gunung Karang. Jangan lupa, ikuti terus penelusuran kami di Gunung Karang. Ini masih terus bergerak menuju ke puncak Gunung Karang, sebuah gunung yang konon katanya, menurut cerita yang berkembang di masyarakat dan juga sangat dipercaya, itu sebagai tempat titirah, juga merupakan tempat pertemuan para wali Allah dari seluruh dunia. Di gunung ini juga terdapat Sumur Tujuh yang sangat melegenda, sebuah tempat yang dipercaya memiliki khasiat-khasiat tertentu apabila ada anak manusia yang datang mengunjunginya. Selain Sumur Tujuh, di sini juga ada Sumur Nangka, sebuah lokasi yang diperuntukkan untuk para jawara agar bisa bertambah sakti setelah melakukan ritual tertentu di sumur tersebut. Semua kisah keramat dan kesakralan berpusat pada satu legenda yang menyebut kalau Gunung Karang adalah tempat berkumpulnya para wali dan jin dari seluruh dunia.
Menurut penglihatan batin, Gunung Karang memiliki dua bagian, yaitu hitam dan putih. Dikisahkan bagian putih adalah tempat berkumpulnya para wali sedunia, sedangkan bagian hitam disimbolkan sebagai titik kumpul para jin seantero jagat. Karena sedemikian mistik, dibutuhkan arahan khusus dari kuncen atau juru kunci bagi siapapun yang hendak mendaki. Jangan pernah coba-coba untuk melanggarnya, atau Anda tak akan pernah kembali. Cuman itu doang, mau Sultan Banten. Sultan Muhammad. Nah, Soleh Mangsir Cikadun, bekas di sini, gitu. Ki Agus Jagaraksa, tu bagusnya asu, sarang ngeranden nyiwas panji. Pandodokannya pandodokan. Jadi dulu itu Sultan Hasanuddin Banten datang ke sini. Terus beliau naik ke Gunung Karang. Disitulah beliau duduknya di Gunung Karang. Menurut cerita tutur, sumur tujuh dibuat oleh Sultan ketika ditantang adu kesaktian oleh Prabu Pucuk Umun. Seperti dikisahkan, Sultan Maulana Hasanuddin kehausan setelah bertarung habis-habisan melawan Prabu Pucuk Umun. Lalu ia bermunajat kepada Allah agar mendapatkan sumber mata air untuk diminum. Atas petunjuk dan izin Allah, Sultan menancapkan tongkatnya dan seketika menyembutlah dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan itu yang sekarang disebut sebagai Sumur Tujuh Karang. Dengan sejarahnya yang begitu heroik dan magis, menjadikan Gunung Karang sebagai syarat utama bagi para ahli supranatural dan jawara Banten untuk menyempurnakan kesaktiannya. Dulunya itu beda, itu sih beda jalur ya. Kalau Sumur Tujuh, ada Sumur Tujuh, ada Sumur Nangka. Kalau buat jawara itu kejawaraan. Jadi kejagoan ya, itu dari Sumur Nangka. Kalau itu jatuhnya itu airnya ke daerah Ciomas. Kalau dari Sumur Tujuh ke daerah Pandeglang, bukan Ciomas. Jadi masih Banten sih. Dua dimensi yang bertolak belakang disimbolkan beragam kejadian mistik yang dialami pendaki. Waktu perjalanan sih, sempat jalan ke pas pos 3 menuju ke puncak ya, itu banyak banget yang ada yang merhatiin. Perasaan itu ada yang merhatiin sosok tinggi besar itu. Pendaki sering merasakan perbedaan hawa drastis saat mendaki Gunung Karang. Ada hawanya, ada hawa panas, ada hawanya, ada hawa putih gitu kan, hawa dingin gitu. Kalau yang hawa hitam itu pas mau masuknya itu doang sih, pas mas di gerbangnya itu, pas mau masuk ke puncaknya itu, di situ udah gak ada. Tapi pas ke situ, ya kayak apa sih ya, adem, adem pas di puncaknya itu ya, pas di sumurnya itu. Sampai kini, Gunung Karang beserta Sumur Tujuh tetap ramai dikunjungi. Tak sedikit pengunjung yang mandi juga membawa pulang air Sumur Tujuh karena diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mengiringi syariatnya, banyak sekali cerita mistis yang dialami para pendaki ketika bertawasul di Sumur Tujuh. Menurut kesaksian sejumlah peziarah, ketika memasukkan tangannya ke dalam lumpur Sumur Tujuh, ia menemukan emas berbentuk batangan yang masih utuh. Yang lain mendapati benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kita ada pengunjung ya. Allah. Nah, gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak dari mana, Pak? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Allah. Oh, subhanallah. Ini dengar-dengar soal sumur ini dari mana, Pak? Ini ya hasil perjalanan. Hasil ya, perjalanan, Pak. Perjalanan ya, perjalanan spiritual. Ketemu sahabat di sono, ada di sono lagi, ada lagi, ada lagi ya, ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah sampai juga ke puncaknya.
Fakta mencengangkan lain, Gunung Karang masih memiliki kemungkinan untuk meletus dan Pandeglang adalah raksasa tertidur dari Banten yang menyimpan banyak rahasia dan belum terkuak oleh manusia. Mendaki Gunung Karang tak pernah mudah, ada saja gangguannya. Tidak saja di Sumur Tujuh, juga titik mistik lain. Sosok seperti apa yang memperlihatkan keberadaannya? Penelusuran sesaat lagi, jangan kemana-mana. Usai menyambangi Sumur Tujuh di puncak Gunung Karang, tujuan berikutnya adalah makam keramat yang juga menjadi sasaran para peziarah. Silaturahmi dimulai dengan mengunjungi makam Nyi Putri yang juga tersohor sebagai salah satu penguasa di Gunung Karang. Namun, asal-usulnya terbilang misterius. Itu sampai sekarang belum ada yang tahu asal-usulnya. Gitu. Karena di sini banyak keramat ya. Yang asal-usulnya juga ya entah itu dari mana, hanya mungkin orang-orang tua terdahulu yang tahu. Di kuburan Nyi Putri itu ada lubang ya. Nah, itu setiap orang itu ngambil tanah yang ada lubangnya ke dalam, diambil apa aja yang didapat. Pas saya ambil ke dalam, saya dapat kain putih. Bang, abang punya tujuan itu, mau sama perempuan itu, iya saya mau, gitu kan. Udah, ini aja pakai, gitu kan. Kain yang dari itu saya bawa, saya ikutin ke tangan dia buat kalung ya, gelang ya, di sini, buat gelang. Dua hari lagi datang ke sini ke saya. Setelah dua hari, katanya kenapa, bang? Waduh, nggak bisa saya kalau begini. Kenapa, bang? Gitu. Saya minta ini dikembaliin aja lah ke sini. Mang, ada apa? Si perempuan itu nggak mau lepas dari saya. Lokasi tak jauh dari makam Nyi Putri, juga terdapat sebuah mata air yang konon adalah tempat mandi sang putri di masa lalu. Tak sedikit peziarah yang mengunjungi dan mandi di mata air tersebut. Tujuannya tentu membersihkan diri serta bermunajat. Malam mulai menyapa saat tim penelusuran misteri dunia beranjak meninggalkan makam Nyi Putri dan pemandian. Ziarah belum selesai, tujuan selanjutnya adalah makam Ki Jagaraksa, tokoh yang tak kalah sohor sebagai penjaga Gunung Karang di masa lalu. Ya, Ki Agus Jagaraksa atau cuman Ki Agus Jagaraksa doang gitu. Ki Agus Jagaraksa suruh ngajaga ngaraksa di sini. Sama Sultan Banten gitu, kajaga ngaraksa di sini sareng Raden Nyimas Panji sareng tuh bagus nilang asuh ngasuhan karena sejagat lah sa Indonesia ngasuhan sejagat kan Indonesia. Waktu itu saya tidur terus ada sih mimpi kalau ini sih yang saya inget sih dua kali sampai tiga kali lah itu jadi saya lah ke Gunung Karang terus pengen tahu. Akhirnya Bang Daud berangkat ke sana. Berangkat, berteman tuh berdua punya rezeki. Terus nyampe sana jam 8. Terus di samping ada loket. Kok saya ngeliat sebelah kok ada yang pernah saya ingat ini kayaknya nggak asing gitu. Kayak musola tapi saya samperin bukan. Ternyata makam itu Ki Jagaraksa. Dan ini adalah tujuan pamungkas. Dengan cahaya seadanya dibantu temaram sinar bulan, langkah kaki mengarah ke Batu Cinta yang sohor di kalangan pendaki muda. Suasana malam begitu mencekam. Pohon-pohon besar dan tua membuat suasana semakin menyeramkan. Rasa-rasa ada yang mengintai. Dan benar saja, sesuatu yang ditakutkan pun terjadi. Langsung dari atas Batu Cinta,
yang telah melegenda di kalangan masyarakat Pandeglang. Konon batu ini telah berusia ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Legenda dan mitos yang terdapat di batu ini, kita akan gali kebenarannya dari tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang mengetahui dengan pasti sejarah tentang batu ini. Malam ini, tepat tengah malam, tim Misteri Dunia melakukan penelusuran di atas batu cinta yang legendaris. Arya Sena melaporkan dari Pandeglang. Penampakan entitas astral nyaris saja membuyarkan niat untuk menyibak misteri dan hikayat batu cinta. Lantas, seperti apa kisah sebenarnya dari batu cinta ini? Tentang batu cinta. Iya, iya. Betul nggak sih Pak, batu itu ada di sini? Ada emang batunya, mah ada. Batu itu batu alami atau memang batu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Alami. Setahu saya, seingat saya waktu saya sekolah juga di situ kan itu adanya di depan SD ya. Waktu saya sekolah juga waktu kecil itu udah ada batu mah. Dulu mah waktu saya sekolah itu sayang saya dengar kata orang tua ya. Kata orang tua ini mah itu batu di namanya batu Nyisarwati. Nyisarwati. Nyisarwati katanya, kata orang tua yang saya dengar itu. Terus sekarang jadi batu cinta itu kenapa? Mungkin sering dipakai main sama anak-anak muda, pakai nongkrong-nongkrong gitu. Kebetulan saya juga dulu SD-nya di sini ya. Ada sering ada orang kesurupan. Kesurupan. Ketika ditanya dari mana? Saya dari batu itu. Nama saya Nyisarwati. Nah, kenapa akhir-akhir ini bisa dinamakan batu cinta? Itu hanya nama kekinian. Setiap Sabtu, Minggu, kalau enggak sore ya tiap harinya banyak orang yang nongkrong muda-mudi di situ. Itu. Makanya orang itu menyebutnya batu cinta karena yang datang itu berpasang-pasangan. Aura mistik, energi gaib, dan segala supranatural berkumpul menjadi satu. Disinilah sumbu dan pusat kekuatan gaib Kesultanan Banten. Simak penelusurannya sebentar lagi, tetap di Misteri Dunia. Dari kejauhan, barangkali tak ada yang istimewa dari Gunung Parang. Tetapi mendekat dan jamahlah ke sekujur tubuhnya, aura mistik, energi gaib, dan segala yang supranatural berkumpul menjadi satu. Disinilah sumbu dan pusat kekuatan gaib Kesultanan Banten, dari dahulu sampai kini. Seribu misteri terserak di kolong langit, sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri Dunia akan terus menyingkapnya, sampai berjumpa di episode selanjutnya.